Selamat pagi dari Mojokerto. Kali ini saya akan jalan-jalan bersama Sambara dan Kristo Arisa. Simak perjalanan saya bersama mereka. Yuk. Karena di sini banyak yang anget-anget. Ada kopi anget, ya, semua anget lah. Hari ini kita rencana akan photo walk. Saya sedikit kasih brief untuk teman-teman semua bahwa dalam seni fotografi sungguhnya sangat unik ya, karena yang kita foto kita nggak tahu siapa, bahkan mungkin calon mertua kita yang kita foto. Sing mesti kira-kira. Oke. Ayo. Sing kudu. Rasak tak tak ini. Kita rempah. Saya rame kadang gitu. Itu tapi kalau wong sak-sak. Bahan apa niku? Jati mboten. Patro ya nyampur mboten. Nyampur patro. Ya, gini Pak. Gini. Foto, Mas. Iya. Ya. Kok lepokno iku. Oke. Thank you.
Terus suasana nih kalau di kota bedanya ini CJ gitu. Memang foto yang unik itu kalau kita membutuhkan waktu berjam-jam untuk memahami apa artinya. Ya, iki lo, Mas Mumun. Lo, lo iyo, kan ini lo, iso gak nih kalau yang ini, gitu lo, iso. Mas Mumun, lo salah satu contoh ya. Dia tetap dia konsisten mainnya highlight sedo, highlight sedo, highlight sedo. Gak ada highlight sedo dia nggak foto. Jadi aku terserah di mana kesempatan aku ya kayak gitu aku nggak lampir rezeki gitu loh. Karena Indonesia ini apa? Ayo Mas Tomo, video again. Oh, mah, capingnya udah tahu bahwa caping ini made in Jawa. Cuma ada dua caping loh di Indochina, Thailand, Vietnam sama ini. Ya. Lho iki lho. Iki Gaby Panabram to. Member. Lho, apa maneh? Mbak, apa Kang punten, Kang? Nyuwun sewu, Kang. Kakangmu ngene, Kang. Makan. Ya, ngene. Nah, ngono kan. Ini contoh ya. Ini seperti ini lho. Lho. Iki lho, delok. Wis caping wis ketok. Lho. Jadi gini loh, jadi bedanya gitu kan, bahwa street photography itu, ya kan, kalau kita portret gini ya, maaf ya, ini human interest, kan gitu, nanti dijelasin ya, kita jelasin ya, apa itu human interest, karena kita memotret street photography, memotret kehidupan manusia, ini adalah kehidupan manusia di pasar, ada interaksi dan lain sebagainya, ya, kalau human interest atau dokumenter atau itu nanti kita bahas, ya. Nanti ada sesi kita ngomong. Kalau sekarang bagaimana menanamkan rasa percaya diri dulu. Apa ini di foto apa lo?